rizki itu hakikatnya bukan dicari tapi dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Terserah Allah. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendakinya. Enggak ada alasan. Semuanya Allah. Jadi hakikatnya rizki dibagi. Nah, kalau dibagi artinya bukan puasanya sekian tahun, bukan wiridannya sekian tahun, tapi ketika Allah bagi rizki itu artinya bukan mengejar rizki, tetapi kita mempersiapkan diri bagaimana supaya layak diberi rizki oleh Allah. Ibu-ibu sekalian, kula bagi banyu ning sampean ge. Sing tek pais sing gawa gayung, cur. Sing gawa piring, cur. Bakas sing bring gawa gayung, bring gawa piring, bring gawa gelas dikucurakan mendi ning dasa sampean ngonon. Jadi kita mempersiapkan dulu bagaimana supaya layak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, kalau yang layak diberi itu artinya Allah melihat bahwa ketika engkau diberi rezeki banyak, engkau semakin baik, engkau semakin jujur, semakin bertakwa, semakin soleh. Tapi kalau kitanya tidak layak diberi, kalau diberi malah jadi rusak, apa artinya? Itu namanya istidraj, ya, mencelakakan kita. Ya, kemudian waktunya yang tepat, caranya yang tepat, kitanya juga layak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, rongo kena. Wong sugih tak takoni, orang kaya saya nanya, bapak punya sawah 80 hektar, ceritanya bagaimana bisa kaya raya ini? Anu Pak Kiai, saya tuh 20 tahun tuh makan dengan endas petek baik, banting tulang peres keringat, mekayaki awan dadi bengi, bengi dadi endas, dadi sikil, sikil dadi. Ini bukan hasil korupsi, bukan hasil ngerampok, ini betul-betul peras keringat, banting tulang. Oke, okay? Itu jawaban semua orang kaya ketika ditanya, jawabnya begitu. Mengkaitkan kekayaan dengan peras keringat, banting tulang. Saya mau nanya ibu-ibu, apakah betul antara kekayaan dengan keringat ada hubungan kausalita, sebab musabab, ada kaitan antara keringat dengan kaya? Ada nggak sebetulnya? Kalau memang iya ada hubungannya, tak tuntut sama saya nih. Kenapa tukang sekop pasir di Kertasmaya yang setiap hari berkeringat sampai sekarang nggak ada yang kaya? Kenapa? Ayo, betul nggak? Ada nggak orang yang kerja banting tulang tetap melarat? Ada nggak? Ada nggak yang santai-santai saja tapi kaya? Ada nggak? Itu kita paham bahwa rizki itu adalah pemberian Allah. Ini formalitas. Tukang macul sehari berapa bayarannya? Berapa sehari, Bu? 80. 80. Pak Habibie sehari berapa bayarannya? 1 miliar. Apa bedanya? Ini kerjanya kerja otot, ini kerjanya kerja otak. Oh, jadi artinya kerja otak bayarannya lebih
besar. Ibadah juga sama. Kalau ibadahnya ibadah jasad, ibadah badan, bayarannya kecil. Puasa oli kempongnya baik, sembayang jungkir balik oli ngantuknya baik. Yang bayarannya mahal ibadatul qulub, ibadah hati, Bu. Masya Allah. Ibadah apa ya? Sabar, tawakal, husnuzan, zuhud, gitu. Ya, menyantuni orang-orang yang susah, belas kasihan, kemesraan, cinta, zuhud. Itu namanya ibadah hati yang membentuk moral. Kalau ibadah-ibadah seremonial magrada gruduk ning masjid ka sembayange mah rajin jamaah ke tukarannya gak rajin.